Nama mereka mungkin tidak setenar nama-nama besar para atlet lainnya. Padahal, mereka sama-sama pernah mengharumkan nama bangsa lewat medali yang mereka raih. Seiring dengan perjalanan waktu, nama mereka ini menghilang dan kemudian terabaikan. Nah, malam ini saudara, sebagai apresiasi atas apa yang telah mereka berikan kepada bangsa dan negara ini, para mantan atlet Indonesia ini kami tampilkan. Apakah semangat mereka masih seperti dulu? Kita buktikan di sini. Deal or no deal? Saya Antowi pada malam hari ini kembali akan mengajak Anda bergabung program yang akan menguji kejituan, ketekasan, dan juga keberanian setiap peserta dalam mengambil keputusan. Kita jumpa kembali di Deal or No Deal Indonesia! Bagaimana yang sudah saya jelaskan di awal acara tadi, maka malam ini kita sudah berhasil mengumpulkan 6 orang mantan atlet nasional yang berprestasi internasional. Malah ada beberapa di antara mereka yang berkali-kali merebut medali emas. Berapa di antara mereka ini berkali-kali mengibarkan sang saka merah putih di negeri lain. Nah, saudara, mari kita kenalan siapa saja mereka. Selamat malam Anda semuanya. Malam. Adalah kebahagiaan tersendiri bagi saya untuk bisa berhadap dengan para pahlawan Indonesia bidang olahraga. Sadar Anda bahwa salah satu profesi mulia di muka bumi ini yang berhasil atau mampu menggap sang saka merah putih di negara orang adalah Anda, Pak olahragawan yang berprestasi. Mari kita berikan tepuk tangan beriah sekali buat mereka. Ya, di hadapan saya malam ini dan juga semua para mantan atlet nasional yang berprestasi internasional. Yang pertama adalah Dirja Wihaja. Mas Dirja ini adalah mantan atlet angkat besi, pelatih SEA Games 2005 dan 2007 dan juga pernah 3 kali merebut medali emas di Games. Betul? Iya, betul. Berikutnya adalah mantan atlet renang Indonesia. Nama lengkapnya adalah Nunung Shalawati. Nama lengkapnya adalah Shelly. Shelly ini adalah peraih medali emas SEA Games dan juga Asian Games. Ya, tepuk tangan, luar biasa sekali. Juara 7 IBF IBF tahun 2019, Nico Thomas. Kemudian ini dia mantan atlet maraton Indonesia, pernah juga memenangkan medali emas di SEA Games, Ibu Suci. Mantan atlet taekwondo Indonesia juga pernah berapa kali ya menggondol medali emas di SEA Games khususnya tahun 1985. Ini dia adalah Mas Nico Adriansyah. Mantan atlet senam nasional juga peraih medali emas di SEA Games Filipina, Murdasi. Kesempatan untuk berdiri sini hanya satu saja. Jadi Anda yang berhasil menjawab dengan cepat dan sejenak pertanyaan berikut dengan 6 clue ya atau 6 indikasi Anda yang akan berdiri di sini. Oke, kalau Anda tahu langsung tekan L sebut nama, tapi kalau jawaban Anda salah maka Anda langsung di disqualify ya. Perhatikan baik-baik. Siapkan tangan Anda di tombol di sebelah kanan Anda. Dengarkan baik-baik. Clue pertama, sipo. Clue kedua, pertandingan. Clue ketiga, prestasi. Clue keempat, emas. Ya, Eko? Juara tuh. Juara satu salah, Anda enggak berhak untuk lanjut. Clue kelima, dikelungkan. Ya, siapa tadi menjawab? Siapa tadi? Shelly ya? Ya, apa tadi? Medali emas. Medali clue ke-6 juara, betul. Medali Shelly. Ya! Luar biasa sekali ya, jadi mental juara Anda masih terlihat ya. Bagaimana Anda tenang, kemudian Anda memanfaatkan peluang yang tidak dimanfaatkan oleh teman-teman Anda. Baik, oke, saya ingin bertanya, berapa kali Anda berhasil menaikkan bendera merah putih di negara orang? Wah, sangat terhitung, banyak sekali. Paling terakhir? Terakhir di SEA Games 83, Singapura. Ya, itu 2 medali. Apa perasaan Anda ketika Anda berdiri? Oh, ya. Sangat bangga, terharu, apalagi mendengar lagu Indonesia Raya dikemenangkan di negara orang. Dan itu sampai merinding. Okay. Sampai detik ini, saya kalau dengarkan lagu Indonesia Raya itu sampai merinding. Okay. Baik, Shelly. Kita segera mulai. Sebagaimana biasa, acara ini saya tidak sendiri. Karena saya selalu ditemenin oleh 26 gadis cantik yang selalu menemani Anda, menemani saya, dan mudah-mudahan mereka bisa membantu Anda dalam bawa koper senilai 2 miliar rupiah. Mari kita sambut, ladies please! Baik,
Baik, walaupun gadis cantik sudah siap dengan koper masing-masing. Hi ladies. Hi Yuan. Thank you. Baik. Oke, Sally. Di 26 koper ini, masing-masing ada uang dalamnya. Ya. Namun sayang, saya tidak tahu, tidak ada yang tahu. Karena nilai-nilai dari uang yang ada di 26 koper ini sudah disusun secara acak oleh seorang public accountant. Namun yang pasti, salah satu dari koper ini pasti ada yang berisi uang senilai 2 miliar rupiah. Hingga yang kecil adalah 500 rupiah. Nah, tugas Anda sekarang adalah membeli satu koper yang menurut Anda di dalamnya ada uang senilai 2 miliar rupiah. Anda boleh pilih koper nomor 1 sampai dengan koper nomor 26. Gunakan angka-angka istimewa, angka-angka yang bersejarah bagi Anda, yang mungkin saja bisa membantu memberikan inspirasi kemenangan pada Anda. Silakan, Sip. 11. Nomor 11. 11. 11, yakin? Baik, kita lihat. Happy? Oke, Anda sudah membeli koper nomor 11. Semua yang harap bahwa di koper nomor 11 ini ada uang senilai 2 miliar rupiah. Nah, oke. Okay. Segera kalian buktikan apakah pilihan Anda benar. Artinya di dalam koper ini benar ada uang 2 miliar rupiah. Untuk membuktikannya, tidak ada cara lain. Anda harus membuka 25 koper yang tersisa satu per satu. Kita mulai dengan 6 koper yang pertama. Silakan. Koper pertama. Karena saya sebagai mantan atlet dan dulu selalu dituntut sebagai juara, tentunya itu adalah nomor 1. 1. Bisa? Open the case, please. Ternyata nominalnya sangat besar, 200 juta rupiah. Koper kedua. Saya pilih koper nomor 8. Nomor 8. Anda on the case, please. Oh. Sayang sekali, pilihan Anda ini jitu, tapi untuk nomor besar. 100 juta rupiah juga sudah terbuka. Koper tiga sekarang. Saya pilih nomor 22. 22. Mesa, open the case, please. Yes. Pilihan Anda benar, 1 juta rupiah. Kita lanjut sekarang ke koper nomor 4. 20. Nomor 20. Mesa, open the case, please. Yes. 5 juta rupiah. Lanjut kita sekarang ke koper 5. Saya pilih koper nomor 18. 18. Lady, open case, please. Yang baru saja terbuka adalah 500 juta rupiah. Sekarang adalah koper ke-6, koper terakhir. Sebelum kita mendengarkan penawaran dari Bikar. Hmm. 15. Nomor 15. Go. Open the case, please. Oh! Ternyata keliruan Anda mencapai puncak di koper 6. Koper 6 yang Anda pilih ternyata nilainya adalah nilai terbesar yang semestinya tidak terbuka di bagian pertama itu. 2 miliar rupiah. Apakah tawaran dari banker? Dari kita nantikan bersama. Dalam kondisi di mana 2 miliar sudah terbuka, sedikit gampang bagi banker dalam membuatkan atau dalam membuat penawaran. Ya. Oke. Okay. Penawaran dari banker, koper nomor 11 ini adalah 5.200.000 rupiah. Shelly. 5.200.000 rupiah dari Bikar. Deal or no deal? Untuk 5.200.000, mas, gak perlu ragu lagi. No deal! Kita lanjutkan dan membuka 5 koper berikutnya setelah pesan berikut ini. Anda harus membuka 5 koper berikutnya, ya.
sekarang. Ini adalah bagian kedua. Silakan pilih hati-hati sekarang. Koper yang pertama. Tetap semangat, Li. Sekarang saya pilih koper nomor 2. Nomor 2. Lu open the case, please. Lalu kecil. Yes! Pilihan yang sangat jitu. Ternyata Rp1.000 sudah terbuka dan sudah tidak lagi di Nitri. Oke? Okay? Lanjut kita sekarang ke koper kedua. Silakan. Nomor 6. Nomor 6. Manly, on the case, please. Yes. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Manly. Sekarang kita lanjut ke koper ketiga. Koper nomor 4. Nomor 4. Lydia, open the case, please. Oh! 300 juta terbuka. Baru saja terbuka. Sekarang kita lanjut ke koper keempat. Koper nomor 13. 13. Fitri. Open the case, please. Ah. 150 juta rupiah. Situasi Anda sekarang kurang begitu baik. Nah, satu persatu angka besar terbuka. Tinggal sekarang koper terakhir. Koper kelima. Hati-hati sekarang. Silakan. 23. 23. Please. Open the case, please. Yeah. Yes. Ternyata terakhir kebahagiaan itu datang. Berapakah kira-kira penawaran dari banker untuk koper nomor 11 ini? Sanggup penawaran banker ini menggoyah iman Anda? Mari kita dengar sama-sama. Ya. Berapa? Oke. Okay. Ya. Oke, okay, banker sudah memberikan tawaran yang menurut saya cukup baik. Ya. Namun sebelum angka tersebut dibuka, saya ingin memperkenalkan lebih dahulu para supporter andalan ini. Halo, siapa ini? Mantan ahli taekwondo. Ya, oke, Mas Lugi. Hadi. Hadi. Akan dus. Kayaknya saudara tuh ya. Olimpiade Los Angeles. Adik saya Olimpiade Seoul. Oh, kembar. Mirip sekali ya. Oke. Ini siapa ini? Evan. Mantan atlet gak? Tidak. Atlet. Kamu ah? Atlet. Sekarang masih atlet. Cabang apa? Harga apa? Angkat si juga. Anda wakil dari mana? Dari Banten. Oke. Okay. Penawaran di bengkel sekarang untuk nomor 11 ini adalah 16 juta rupiah. Menurut Anda? Adil. Adil atau tidak? Adil. Sally, supporter Anda bilang no deal. Semua penonton juga bilang no deal. Namun bikin putusan tetap di tangan Anda, karena Anda lah bermain. 16 juta rupiah tawaran dari bengkel. Deal or no deal? Karena Anda nolak, permainan kita lanjutkan untuk Syari. Anda harus buka 4 koper lagi setelah kita kembali. Lanjutkan kali. Anda sudah nolak tawaran di bengkel. Ya, 16 juta rupiah. Lo kecil. Ya. Permainan kelanjutan, Anda buka 4 koper berikutnya. Silakan koper yang pertama. 19. Berapa? 19. 19. 3. Ini 19. 3. 3 orang, ada 2 orang milih 3, 1 milih 19. Kita buka koper nomor 3. 3. Open case, please. Ya. Sekarang saya ada 3 koper lagi, koper kedua. Koper nomor 19. 19. Hadi beli 19. Helia. Open case, please. Kecil. Yeah. 500 ribu rupiah. Ternyata pilihnya Hadi boleh juga ya. Masih ada 2 koper lagi. Koper kita sekarang. 10. Nomor 10. Ti. Open case, please. 50 juta rupiah, kembali angka besar terbuka. Saya tadi, sekarang ini adalah koper yang terakhir, koper keempat. 7 kecil. Open the case, please. Kecil. Yes!
Hebat sekali bakatnya, ternyata yang terbuka adalah angka Rp250.000. Mari kita dengar sekarang ini, berapakah harga koper nomor 11 milik Shelly apabila Anda memutus untuk berhenti bermain? Ya. Oke. Koper Anda sekarang mengalami kenaikan dari segi nilai. Harganya sekarang adalah Rp37.000.000. Deal. Ternyata Shelly ini mulia sekali ya, terlibat di acara ini, berapapun yang dia dapatkan malam ini, bukan akan menjadi baik Anda sendiri. Namun Anda akan berbagikan kepada rekan-rekan Anda, para petani anak yang kurang beruntung secara ekonomi. Dengan demikian, Rp37.000 masih terlalu kecil, terutama setelah dibandingkan dengan masih ada Rp400.000 dan Rp1.000.000. Oke, sekarang permainan kita lanjutkan. Anda buka 3 koper lagi, silakan pilih koper yang pertama. 5. Oke. Karena teman-teman saya 3 guys, kan kompak 5, jadi saya ikuti. Koper nomor 5. Kecil, kecil, kecil. 9, 7, 5. Kecil, kecil, kecil. Yona, open days. After we come back. Oke, Shelly, sebelum kamu bisa break nih, tas rekomendasi 3 orang teman Anda, Anda memilih koper nomor 5. Mari kita lihat sekarang, berapa isi koper nomor 5? Ya, open the case, please. 100. Koper kedua sekarang, silakan. 24. Coba teman-teman berapa? 24. 24. Saya akan coba dengan angka 21. 21. Kecil. Oke. Kita semuanya mengharapkan koper nomor 21 ini isinya kecil, mudah-mudahan Rp500. Kita akan dibuka. 500. Open the case, please. Kecil. 521. Kecil. Ayo, terus. 24. Ternyata Shelly benar. 1 miliar pun sudah terbuka. It's okay ya. Pas semangat. Ayo, terus. Masih ada 7 juta rupiah. Ya. Oke, kita berikan semangat buat Shelly. Maju, sebelum ada. Top ketiga, top terakhir setelah Ibanka kembali yang memberikan penawar. Silakan Shelly. 24. Koper nomor 24. Face. Open the face. Kecil. Rp5.000 akhirnya terbuka, namun demikian masih ada angka kecil yang belum terbuka, yaitu Rp500. Sekarang kita dengar berapa tawaran di bank untuk koper nomor 11 ini. Mari kita dengar sekarang. Angka tertinggi adalah sekarang Rp75.000.000. Berapa penawaran dari bank?
Tentu Anda kurang lebih bisa menebak berapa. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Terus? Ya. Nawara di banker turun drastis karena 1 miliar sudah tidak lagi di sana. Koran Anda sekarang nilainya tinggal 7 juta rupiah. No deal. 7 juta rupiah. No deal. Deal or no deal? No deal. Go for it. Oke, sebarang itu 7 juta rupiah. Mungkin lah di triple shell ya. Anda akan terus Anda harus buka 2 koper lagi. Silakan koper pertama. 16. Oke, saya tidak kurang lagi koper nomor 16. Acil. Baik, kita lihat saudara berapakah isi koper nomor 16. Pina, open the case please. Acil. Shelly, what can I say? Anda benar-benar gak beruntung malam ini. Satu peratu nominal besar terbuka termasuk 75 juta rupiah. Dengan demikian, angka tertinggi sekarang realistis adalah 37 juta rupiah. Masih ada satu koper yang harus Anda buka di bagian ini. Silakan, koper nomor berapa? Yakin saya. Ayo. 14. Good besong. Rahyong. Akan 14. Berapa? 14. 14. 14 ya. Ya, 14. Oke. Okay. 14 pilih. Berapa kaisnya? Aci. Open the case. Selap pesan berikut ini. Oke, masih bersama dengan Shelly atau Nunu Shalawati, mantan atlet terang Indonesia yang telah mempersembahkan begitu banyak medali emas, medali perak, dan medali perunggu baik dari ASEAN Games maupun ASEAN Games. Saat ini dia tengah berjuang untuk mendapatkan 30 juta rupiah. Karena 2 miliar sudah hilang, 1 miliar sudah hilang, dan angka ratusan juta pun sudah tidak ada lagi mandiri. Realitas sekarang adalah 30 juta rupiah. Akan 30 juta menjadi milik Shelly masih perlu perjuangan. Contohnya adalah koper nomor 14 yang tadi pilih sebelum commercial break. Apabila di dalam koper ini isinya 30, maka saya harus pas dengan 10 juta sebagai angka tinggi. Mari kita buka sekarang. Aci, open the case please. 500. Yes. 25.000 rupiah baru saya terbuka. Dan ini akan sangat pengaruhi penawaran dari pekar berikut ini. Jadi kita dengar sekarang. Angka tertinggi 30 juta rupiah, angka terendah 500 rupiah. Penawaran dari banker akan berada di kisaran kedua angka ini ya. Berapakah penawaran dari banker? Mari sama-sama kita dengarkan. Lumayan 30 juta, ya kan? Kalau dapat. Ya. Penawar dari banker sekarang yang ngomong aja udah kanan. 3.500.000 rupiah. Shelly, deal or no deal? Tidak usah pikir-pikir lagi. No deal. Udah langsung udah. Oke, penawaran dari banker kembali ditolak. Maka Anda harus membuka koper yang tersisa satu persatu. Silakan koper buat. 25. 25. Ocha, open case please. 10.000 rupiah.
Celin makin sore makin bagus mainnya ya. Ini saya angkanya kecil-kecil semua. Oke, Rp10.000 sudah terbuka. Mari kita dengarkan penawaran berikut dari Mekar. Akankah ada kenaikan? Niko jangan ketawa, Niko jangan ketawa. Halo? Iya. Oke. Okay. Wow. Oke. Okay. Penawaran dari Mekar mengalami kenaikan. Lumayan. 5.600.000 rupiah. Shelly, deal or no deal? No deal. Permainan kita lanjutkan kembali. Shelly akan membuka cover berikutnya. Silakan saja. Keeping best, keeping best, keyakinan. 17. Imbang. Open case please. Yeah. Good choice, Rp100.000. Bener kan? Semakin mau habis, Shelly semakin bagus mainnya. Iya. Iya. Oke. Iya. Baker ini ternyata sangat menghargai stamina dan kegigihan Anda. Dia bilang Anda luar biasa. Kok Anda serang nilainya? Rp8.400.000. Deal or no deal? Sampai akhir tip penghasan. Deal! Saya setuju. Sekarang kita akan lihat siapakah yang menang malam ini. Apa Shelly, apa Baker ya. Oke, masih ada 3 koper yang harus di barisan. Koper berikut yang mana? 9. Ri. Open case please. Chill. 9 chill. Mari kita naraskan berapa harga koper Shelly. Iya. Oke. Karena sabar, maka penawaran naik terus. Rp12.500.000. Deal or no deal? Deal. 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 Hebat sekali Shelly ini, dia bermain malam ini layaknya seorang perenang suguhan ya. Jadi ini momen 5 terakhir, dia harus sprint all out. Ya. Harus sampai, harus jadi nomor 1. Oke, koper terakhir yang harus Anda kasihkan, silakan. Yakin, Sal. Ya, Sal. Feeling saya. Yakin. Dan koper nomor 26. Kita lihat sekarang sama-sama. Debbie? Open the case, please. Kecil. Ternyata benar, Rp2.500.000 yang terbuka. Ya. Ya. Oke. Ya. Shelly, saya tahu Anda adalah petarung sejati, tidak gampang dipengaruhi, tidak gampang ditekan. Tapi berikut ini sepertinya Anda harus realistis. Koper Anda ini sekarang nilainya Rp20.000.000. Ini adalah situasi yang sulit, di mana seorang peserta seperti Shelly ini harus jujur dengan dirinya sendiri. Kira-kira dia ini hoki alam ini. Kalau menurut dia hoki, dia pasti akan bilang no deal. Udahlah, cepat nasibnya 30.
Tapi kalau dia yakin di dirinya kayaknya enggak deh, maka dia akan menerima penawaran dari banker. Tinggal dua koper lagi, koper nomor 11 dan koper 12. Apabila deal, maka tidak ada masalah. Shelly akan pulang dengan 20, namun apabila no deal, maka kita akan saling buka koper. Di manakah sebenarnya angka 30 juta tersebut? Saya butuh jawaban Anda. 20 juta Shelly, deal or no deal? Ini dia yang namanya mental juara ya. Mau dibilang deal kalau dia yakin dia menang, dia akan bilang no deal. Baik, sekarang ini saat yang tunggu-tunggu. Kalau misalnya di dalam koper ini isinya 10 juta rupiah, berarti Shelly sudah buat keputusan salah. Artinya 20 juta rupiah, dijual 10 juta. Tapi apabila di dalamnya adalah 30 juta rupiah, dia sudah membuat keputusan yang benar. Koper 10 juta jual dengan 30. Maya, kita buka sama-sama ya. Sudah siap? Open the case, please. Ternyata. Anda lo tunjukkan bahwa Anda datang ke sini ingin bermain. Ingin hibur semuanya. Bukan semata-mata mengharapkan kemenangan. Peserta seperti inilah yang perlu kita berikan aplaus sekali lagi. Terima kasih atas segala partisipasi Anda, juga kepada para supporter, juga teman-teman para mantan atlet, terima kasih. Tetap terus berjuang walaupun Anda sudah tidak ada lagi kacanya ya. Kita jumpa lagi ke depan. Selamat malam. Good night.